Assalamualaikum, hey, apa kabar? Lama banget nggak bikin vlog karena selama bulan puasa ini aku belum ke Banyuwangi sama sekali karena nunggu sekalian mudik. Dan akhirnya hari ini berangkat mudik, tapi sebelum mudik kita mau buka puasa dulu karena kita berangkat malam karena Mas Iqbal masih masuk kerja hari ini. Jadi Mas Iqbal baru pulang dan belum sempat buka puasa karena kita masih beres-beres juga. Jadi kita mau buka puasa dulu. Ini dia menu buka puasa hari ini. Cuma tempe penyet pakai sambal bawang sama telur dan nggak ada sayur hari ini, tapi nggak apa-apa, it's okay. Dan kenapa aku capek dan malas masak karena tadi aku masih bikin kue dan ini aku bikinnya emang mendadak sih. Karena ini requestan ibu dan aku bikin sedikit buat di rumah sini. Oke deh, mau buka puasa dulu terus siap-siap lagi dan berangkat mudik. Oke. Masih siap-siap lagi karena ada yang ketinggalan. Sikba lagi masukin barang-barang. Oke, ini jadi kue yang aku bikin tadi siang. Ini sisa-sisa aja. Dan yang sisa-sisa ini mau aku bawa, jadi ada nastar. Terus ini sebenarnya yang keju ini sisa adonan kulit nastar. Aku kasih keju, aku bikin thumbprint tapi pakai dark choco. Dan ini yang aku bikin tadi, ada nastar dan ada sagu keju. Nah, untuk kue-kue ini rasanya seperti apa? Nanti aja kalau udah lebaran di Banyuwangi ya, kita review kuenya. Karena ini sebagian tuh pesenannya ibuku. Yang ini untuk cemilan di mobil. Oke deh, udah mau berangkat. Bakso pesenan ibu. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar, nggak macet, dan selamat sampai pulang kembali ke sini. Oke, jadi ini kita habis balik ke rumah lagi karena ada barang yang ketinggalan. Toplesnya ibu mertua ketinggalan. Jadi ini udah 8:30 malam dan kita baru berangkat dari rumah lagi. Untung tadi belum terlalu jauh sih. Oke deh, kita jalan lagi. Bismillah. Oh,
enak banget emang sotonya, Dede. Tidur. Okay. Mau unloading bawaannya dulu. Ini bawa baju bersih tapi belum setrikaan semua karena aku mau minta tolong disetrika di sini. Sampai rumah, ibuku sudah masak. Sekalian sahur aja baru tidur lagi. Karena ini sudah jam 2 pagi. Sudah mengantuk-ngantuk. Dan mau goreng udang. Karena ini malam-malam, jadi masak di sini aja. Males di belakang. Jadi masak di kompor aja. Oke, mau sahur dulu. Ini ada lele goreng, tahunya. Terus kering tempe. Lodeh lompong sama udang goreng tepung. Mari kita makan terus tidur. By the way, soto tadi juga enak banget buatku sih ya. Ini juga enak sekali. Oke. Okay. Ini pakai lauk apa? Udang. Oke, kalau gitu akhirnya aku bisa ngerasain sahur di rumah juga. Ya, di Pasuruan juga di rumah sih. Maksudnya di rumah ibu. Akhirnya tahun ini bisa ngerasain sahur di rumah ibu lagi. Jadi mudiknya emang mepet banget karena Mas Iqbal masih masuk kerja sampai tadi siang. Jadi oke, sekarang aku mau nerusin makan dulu. Videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih untuk yang sudah nonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Assalamualaikum.